Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast pertama saya. Bersama saya Nur Aziza, mahasiswi pendidikan bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Langsa. Berhubung saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat, saya akan sharing kepada teman-teman pendengar sekalian tentang tips mencegah penularan COVID-19 saat di luar rumah. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, and subscribe video podcast pertama saya ya. Baiklah, saya akan membagikan tips buat teman-teman untuk mencegah penularan COVID-19 saat di luar rumah. Yang pertama, siapkan hand sanitizer dan tisu disinfektan. Kita tidak dapat selalu menghindari menyentuh benda saat berada di luar. Oleh sebab itu, menggunakan hand sanitizer atau tisu disinfektan dapat menghentikan virus agar tidak menyebar ke semua hal, mulai dari saat kita meninggalkan rumah hingga kita kembali. Yang kedua, selalu memakai masker wajah. Penggunaan masker wajah sangat disarankan untuk melindungi diri kita agar tidak tertular atau menularkan virus kepada orang lain. Yang ketiga, jangan lupa selalu menjaga jarak. Menjaga jarak antara 1 hingga 2 meter dari orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari penyebaran virus corona. Cukup rumit ya teman-teman. Walaupun cukup rumit, cara ini dapat menurunkan risiko penularan COVID-19. Jangan lupa selalu menjaga jarak ya teman-teman. Yang keempat, sebisa mungkin jangan menggunakan sentuhan tangan. Kita dapat dengan mudah menularkan bakteri atau virus jika menyentuh benda saat kita berada di luar rumah. Nah, sebagai alternatifnya, kita bisa coba menggunakan siku, kaki, ataupun tisu saat membuka pintu atau menekan tombol. Yang kelima, selalu membersihkan ponsel. Ya, ponsel. Ponsel yang selalu kita gunakan dalam sehari-hari. Ponsel merupakan salah satu alat elektronik yang saat ini sangat sering dipegang oleh semua orang. Maka dari itu, ponsel menjadi salah satu benda pembawa bakteri terbanyak pada saat ini. Jadi teman-teman, jika kita sedang berpergian
keluar rumah, usahakan untuk menyimpan ponselnya di dalam tas atau di saku ya. Dan jangan lupa untuk membersihkan ponsel secara berkala untuk mencegah bakteri yang menempel pada ponsel kita. Baiklah teman-teman, yang terakhir yaitu hal wajib yang kita lakukan setiap saat, yaitu mencuci tangan dan membersihkan diri ketika sampai di rumah. Setelah beraktivitas di luar rumah, saat kita tiba di rumah, segera cuci tangan setidaknya 20 detik sebelum menyentuh benda-benda yang ada di dalam rumah. Dan jangan lupa juga membersihkan diri ya, teman-teman. Hal ini dilakukan untuk menghindari bakteri atau virus yang telah kita bawa dari luar rumah. Oke teman-teman, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan memakai hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak ya teman-teman. Ya, semoga podcast pertama saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Pamit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Terima kasih.